Assalamualaikum. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Miss CJ. Kali ini aku masak menu sederhana aja ya teman-teman. Ini namanya sop telur, tapi rasanya ngalahin mie instan. Nah, kok bisa sih? So, bagi kalian yang penasaran cara membuatnya dan bahannya apa saja, simak terus ya videonya sampai habis. Pertama-tama kita siapkan bumbunya yang terdiri dari 5 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Bawang merahnya kita iris-iris aja kayak gini. Semakin banyak bawang merah, semakin enak ya rasa bumbunya nanti ya teman-teman. Nah, bawang putihnya juga kita iris-iris. Selanjutnya kita butuh daun bawang yang besar, 1 batang, dan ini kita iris-iris juga. Setelah selesai kita iris-iris, ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya 1 batang seledri, ini juga kita iris-iris. Jadi semua bumbu kita iris-iris aja ya teman-teman, gampang banget. Kemudian selanjutnya butuh 1 buah tomat. Nah, ini tomatnya kurang merah, kurang mateng ya. Kalau tomatnya mateng itu lebih enak. Nah, ini kita potong-potong juga. Nah, setelah semua bumbu-bumbu ini kita iris, selanjutnya kita tumis bawang merah dahulu ya teman-teman. Nah, ini kita tumis sampai sedikit layu dan bau harum, baru kemudian kita masukkan bawang putihnya. Nah, ini kita tumis juga sampai bawang putihnya juga berbau harum, kemudian baru kita masukkan daun bawang. Nah, di sini daun bawangnya kita tumis sebagian ya teman-teman. Nah, ini biar wanginya enak. Lalu masukkan tomat. Ini kita aduk dan kita masak sampai layu ya. Setelah itu masukkan air secukupnya. Ini kira-kira 300 ml ya teman-teman. Ini kita aduk dan kita masak sampai airnya mendidih. Kemudian masukkan kol yang udah kita iris-iris. Nah, kolnya secukupnya, kira-kira 1 on ya teman-teman. Nah, ini kita aduk dan kita masak sampai airnya mendidih kembali. Jadi kita biarkan kubis atau kolnya mateng ya teman-teman. Setelah itu beri bumbu-bumbuan. Di sini saya pakai 1 sendok teh garam, kemudian lada bubuk sekitar 1/4 sendok teh aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini kita aduk lagi. Kemudian masukkan 2 butir telur. Nah, enak banget loh teman-teman. Jadi ini cocok banget dinikmati di cuaca dingin. Berikutnya kita tambahkan sekitar 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Nah, ini biar rasanya tambah nikmat, enak kayak mie instan ya teman-teman. Ada rasa umami-umaminya gitu. Nah, ini kita aduk perlahan aja, jangan sampai kuning telurnya terlalu hancur ya.
Setelah telurnya matang, terakhir kita masukkan seledrinya. Nah, ini enak banget loh teman-teman. Ini cocok dimakan bagi kamu yang diet, asal jangan pakai nasi ya teman-teman. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita sajikan di mangkok dan siap-siap dihabisin anak-anak ya teman-teman, karena ini tuh seger banget, sedap banget, apalagi dimakan saat hujan dan kelaparan ya teman-teman. Jadi gak usah bikin mie instan, bikin kayak gini aja, simple, enak dan sehat. Nah, tinggal ditambahin bawang goreng dan daun bawang biar makin mantep dan nikmat. Bagi yang suka pedes, makannya tinggal ditambahin sambal ya. Tapi berhubung ini buat anak-anak, kita sajikan aja ini dengan nasi hangat. Dijamin mereka bakalan doyan makan. So, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you on my next video. Thank you. Mari makan.